Jadi ya Ocha kasih saran ya, kalau karakter menurut Ocha tuh bukan lagi gara-gara cakepnya, cantik kayak gantengnya ya, tapi lihat mah bro itu warnanya gelap apa enggak gitu loh. Wah ini hitam nih. Ini hitam nih. Ini boleh loh mau bro. Milsim Balkan Special A2. Ocha boleh coba deh ini. Ini Ocha mau nyobain ini mau bro. Tuh kena termite mah bro. Ah. Mungkin tidak kelihatan. Nah. Ya. Sini ada nih. Hai. Itu harusnya dia nengok Ocha loh. Dia tuh ngalas sini dulu baru ke sana. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey yo, what's up ma bro? Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ma bro ya. Sehat selalu ya. Semoga kalian yang lagi sakit diberi kesembuhan, yang lagi kesusahan diberi kemudahan ya. Amin. Nih Ocha doain buat kalian para ma bro ya. Oke. Jadi kali ini ma bro Ocha mau kasih sedikit tips nih buat kalian ya, yang lagi kebingungan ya menentukan karakter apa yang kalian mau pakai ma bro ya. Ocha kasih saran sedikit ma bro ya. Ini berguna banget ya. Pokoknya kalian tuh kalau cari karakter, karakter yang gelap-gelap mah bro. Contohnya ini nih, Foxtrot. Kenapa Ocha dari kemarin nggak pakai arteri lagi, nggak pakai siren lagi mah bro ya. Ocha lagi nyoba-nyoba karakter mah bro. Karakter apa yang kira-kira cocok sama Ocha nih? Ocha tuh lagi butuh karakter yang agak susah dilihat mah bro ya. Jadi Ocha sering banget tuh mah bro ya, ketika Ocha lagi ranked atau lagi scrim ya, ketemu karakter yang gelap-gelap tuh, kalau di tempat atau spot yang kira-kira gelap juga mah bro, itu jadi susah kelihatan musuhnya ya. Kadang Ocha suka lewatin musuhnya. Wah itu sering banget sih ya. Dan Ocha baru sadar banget kalau ternyata tuh warna dari karakter tuh penting banget mah bro untuk kita main CODM ini. Dan ada beberapa pro player tuh yang suka pakai karakter apa ini, kalau gak salah dia pakai Foxtrot juga ya, pakai yang ini nih kalau gak salah nih. Pokoknya yang gelap-gelap lah mah bro ya. Asli pokoknya yang mukanya hitam, cari yang pakai topeng mukanya hitam atau apalah itu. Ocha yakin kalau kalian lagi sembunyi-sembunyi itu ya di pojok-pojokan, ketika musuh ada yang lewat ya, asal lewat asal lari aja nih, change mereka bisa lihat atau enggaknya tuh kemungkinan bisa enggak kelihatan gitu mah bro. Bisa enggak nyadar musuhnya ya. Ocha yakin banget tuh karena Ocha ngerasain sendiri mah bro ya. Jadi ya Ocha kasih saran ya, kalau karakter yang oke banget nih ya menurut Ocha tuh bukan lagi gara-gara cakepnya, cantik kayak gantengnya ya, tapi lihat mah bro itu warnanya gelap apa enggak gitu loh. Dan kelangsingan perut juga itu harus juga sih mah bro. Contohnya Ocha suka pakai arteri, karena kan arteri kalau kalian lihat tuh dia kan bodinya ya kecil lah mah bro ya, jadi ya susah ditembak juga. Nah makanya Ocha cari karakter yang kira-kira bodinya kecil ya, pastinya yang cewek, terus dia karakternya juga warnanya hitam gitu mah bro ya, kostumnya. Nah ini kayaknya Foxer cocok nih sama Ocha nih ya, karena pas Ocha latihan sama tim ya, kadang temen Ocha ada yang bilang karakter Ocha ini susah dilihat, agak susah dilihat lah mah bro ya, soalnya kan hitam-hitam gini. Nah ini juga nih Foxer Nomad ya. Oh ini enggak, mana lagi ya karakternya mah bro ya. Ya sekalian lihat karakter Ocha lah ya mah bro ya. Kalau Siren cocoknya, bagusnya sih yang ori mah bro, yang awal-awal. Nah ini menurut Ocha masih oke nih Siren yang ini. Cuma rambutnya putih banget. Oke, mana lagi nih kira-kira ya. Rosa enggak, Rivas enggak, Rampage enggak, Kruger. Nih boleh nih sebenarnya nih mah bro ya. Ya kayak gini-gini tuh. Nah kayak gini-gini tuh bisa aja loh mah bro ya. Cuma bodinya terlalu besar menurut Ocha. Nah ini juga boleh nih ya. Pokoknya yang hitam-hitam gini nih. Asli kalau kalian tipikal pemain yang suka motong-motong ngekat ya, atau hide and seek, pakai yang hitam-hitam mulai ya menurut Ocha ya. Terus tergantung map juga sih mah bro ya. Kadang kalau misalnya di map-map yang terang banget mah bro, itu Ocha saranin kalian pakai urban tracker. Misalnya ini di firing range ya, di firing range itu kan mapnya tuh kayak gersang lah ya. Nah itu cocoknya sama urban tracker mah bro. Nah ini suka nyaru nih kalau urban tracker di firing range. Boleh tuh kalian setting tergantung mapnya lah ya. Kalau misalnya di stand off, nah stand off itu kayak ada banyak pojok-pojokan. Summit boleh juga, itu ada banyak-banyak pojokan yang gelap ya mah bro ya, tikungan-tikungan. Nah itu pakai yang gelap-gelap karakternya boleh lah ya. Arteri masih oke sih, soalnya bajunya dia hitam ya, rambutnya juga hitam, nggak kayak Siren. Mau coba sarannya mana lagi nih?
Ini Mace Metal Phantom juga oke, cuman bodinya gede banget sih ma bro ya. Zero, marah. Nah, marah awakening juga oke nih. Yang awakening boleh lah ma bro ya. Ini merch ada yang pakai, tapi merch ada berapa ya ma bro ya? Setahu saya ada pro player yang pakai merch ya, yang agak gelapan. Wah ini hitam nih. Ini item nih, ini boleh loh mau bro. Mil Sim Balkan Special A2. Oca boleh coba deh ini. Ini Oca mau nyobain ya mau bro. Menurut Oca bodinya nggak terlalu besar ya, walaupun cowok. Boleh deh Oca coba yang ini. Dah itu, pokoknya Oca kalau nggak Foxtrot ya, Arteri biasanya mau bro. Kalau misalnya buat fun-fun dong ya, apa-apaan juga boleh ya, apapun ya. Bahkan yang kuning-kuning terang banget gini nih ya, nggak apa-apa kalau buat fun-fun aja. Tapi kalau main mode-mode serius tuh, nah yang item-item ini boleh nih mau bro. Oke, kita langsung coba aja mau bro ya. Kita tes ke ranked. Let's go. Nah, ini cocok nih mau bro ya, dapat MP Summit nih. Lihat nih. Tuh. Ya. Yeah. Wah. Item-item mau bro, kita mainnya di pojok-pojokan aja nih ya. Saran Oca kalau kalian tuh ya tugasnya motong-motong santai gitu ya. Tapi harus Oca pakai skulker mau bro. Oke. Karena ya sebenarnya Oca ngasih tahu tips ke kalian ini karena Oca kesel dibunuh sama orang yang melakukan hal ini juga, jadi saya kasih tahu ya tipsnya ke kalian. Aduh, namanya santai-santai aja. Cep. Nice. Ah, kaget tuh dia, kurang siap. Kali aja musuhnya nggak lihat gitu kan? Itu disuruh nginjak gitu. Aku disuruh nginjak, Pak. Hai. Hai. Anjay, peluru Oca udah mau habis loh. Ah, pakai senjata aja lah. Tuh kena termite mah, bro. Ah. Mungkin tidak kelihatan. Nice. Ya, bro. Nih kalau item-item ini mantap nih. Senjata kalian kayaknya kalau mau main kayak gini tuh harus item-item deh, mau bro. Hai, kena lagi. Oca udah habis pelurunya gitu. Ampun bro, ampun bro. Yah, kan ah dibokong mau bro, maaf 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 maaf. Waduh, cuma dapat satu, jangan curin trofi dong. Oca akan keluarkan predator missile. Gak ada yang kena. Awesome. Sebenarnya bukan gameplay Oca banget mau bro ya, yang santai-santai gini. Oca lebih ke barbar, tapi nggak apa-apa, ngajarin kalian. Kita santai dulu ya. Hai. Nah. Aduh, sayang banget mah, bro. Padahal itu udah timing yang tepat banget sih itu tadi. Ayo. Kita main potong-potongan gini. Ah, gak kelihatan ya, bro. Aduh, aduh, bahaya nih, bahaya. Dia ulti kan? Aduh, dia ulti kawan. Wah, ada air itu. Kalian lihat gak? Eh, mati Oca. Eh, Oca mau lihat deh view dari musuhnya itu gimana. Tuh, tuh, kan? Kayak nyaru loh sama bro hitam-hitam. Oke. Okay. Cuman ya, itu cuma berlaku 0 sekian detik. Karena Chaudian tuh gameplaynya cepet banget mah bro. Jadi ya pergunakan 0,5 sekian detik itu untuk membunuh musuhnya ya. Hai. Ampun sekarat-sekarat, gue juga sekarat bro. Nice. Mantap. Ya, ratain semuanya mah bro ya. Oke, mantap nih. Nah, kalau gini nih setup ini mah bro.
kalau di hardpoint ini Ocha kasih tahu kalau tetap di sini dulu. Salah bro, thank you lo shotnya. Panas. Ya ampun, main tamper orang-orang ini. Aku harus siapkan. Kayaknya aku harus tabrak-tabrak dulu deh, bro. Kita harus bantu injak. Hai. Susah ya bro, ngebunuh gua. Mantap mah bro. Tepun yang setup. Musuh sudah pada setup mah bro. Mantap. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Nice. Mantap kan? Ini boy berguna banget mah bro ya. Oke, berguna sekali tapi kayak bukan Ocha dia. Bukan sama Ocha bergunanya ya. Untuk role kalian ya yang butuh karakter seperti ini. Karena Ocha penabrak-nabrak Ocha. Tapi itu sih terserah kalian aja mah bro ya. Ocha juga masih penasaran nih karakter cocok gak sih sama Ocha ya. Apa Ocha pakai Foxtrot aja atau balik ke Arteri lagi mah bro. Ocha bingung nih sebenarnya ya. Tapi kalau pakai Arteri tuh udah kayak pasaran banget sih. Kalau misalnya buat ngacak-ngacak banget nih, suka nabrak-nabrak ya, yang nggak mikir gitu loh, pakai Arteri oke banget. Soalnya dia badannya sangat langsing mah bro. Walaupun ya karakternya ya nggak hitam-hitam banget sih, hitam coklat, mukanya putih masalahnya ya. Ya udah mau bro, cuma lanjut nih main Star Chinese Roy abis ini. Oke, kita coba lagi mau bro ya. Oke, ini pokoknya karakter cocok banget buat main hide and seek ya mau bro. Atau ya yang benar-benar kalian mainnya tuh nge-step ya, cocoknya pakai Skulker mah bro, aja saranin untuk kalian ya. Oke mah bro ya, sekarang kita coba main di Star Chinese Roy ya. Kita coba menyelinap, oke? Tapi ini oke loh, serius. Cuman, aduh, kalau karakter cewek yang kayak gini tuh bagus banget udah mah bro. Hitam banget lah tuh. Ya. Eh, yang roll tuh, sniper udah power ya. Apa? Roll. Main nama orang Malaysia mah bro, ya? Dia pakai Koskal. Yeah. Coba gini mah bro. Apakah orang ini nyadar? Ocha nunggu mereka majuin sih. Sini ada nih. Hai. Itu harusnya dia nengok Ocha loh. Dia tuh ngalah sini dulu baru ke sana. Kira-kira lewat mana mau bro sih ya? Lah, kena termite gak tuh. Kasian dia ya. Hai. Kaget tuh dia mau bro. Mana musuhnya? Pasnya pasti di sini. Duga Ocha salah mah bro. Pasti di sini. Gak ada juga loh. Oke. Wah, udah selesai aja. Hey, karakternya sama kita. Kembar. Kelihatan ya bro. Wow. Musuhnya kira-kira dari mana? Ah, gak kelihatan ya. Memang susah bro. Ya, 5 kill. Hahaha, Pak Polisi, karakter Pak Polisi. Ini sniper mah bro, bahaya. Kali aja mereka nggak sadar ya. Ah, tidak dia sadar loh. Kita lihat viewnya dari sini. Ada merah-merah ya. Senjata aja warna-warni masalahnya.
cowok warna hitam. Harusnya pakai Mac 10 yang biasa mah, bro. Halo. Halo, 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 halo. Maju, maju. I will kill them all. Contact with enemy. Oh, I'm dead. Enemy contact. Ah. Kaget dia ya. Ya, Oce dibokong lah itu. Oce tuh pengennya hide and seek gitu ya, biar Oce tahu nih musuh nih bakal sadar enggak sih sama karakter Oce. Walaupun sebenarnya ya akan tetap terlihat gitu ya, enggak invisible mah, bro. Cuman itu akan mengganggu pandangan. Oh shit, shit, shit. Hai. Panik, panik, dia mau mulai panik. Iya, hui. Dah. Keren tuh level anjay. Bisa gak sih ada kostum helm gitu ya? Oce pengen pakai arteri aja nih, karakter arteri ya, atau siren, tapi helmnya helm yang hitam mah, bro. Oke, okay? Penting banget asli tuh. Yaudah, dadah semuanya, see you next.